السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والشكر لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد بن عبد الله wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la illa billah yang kami hormati Bapak Presiden Republik Indonesia Insinyur Haji Joko Widodo yang saya hormati Wakil Presiden Republik Indonesia, Profesor Dr. KH Haji Ma'ruf Amin, yang saya hormati, Wakil Presiden Republik Indonesia ke-10 dan ke-12, Bapak Haji Muhammad Yusuf Kalla, yang saya hormati, Ibu Ketua. DPR RI Ibu Puan Maharani, yang saya hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju beserta Bapak Kapolri yang hadir bersama kita saat ini, yang saya hormati Bapak Gubernur Kalimantan Timur Haji Isran Nur, yang juga tadi termasuk yang dikukuhkan sebagai salah seorang di antara jajaran pengurus besar Nahdlatul Ulama, yaitu dalam jajaran A'wan Suriah Nahdlatul Ulama. Kalau saya ini, NU NO saya, NO of Land, karena saya lahir dan tumbuh seumur hidup tidak pernah keluar dari pondok pesantren. Kalau Pak Haji Isrando ini NU-nya NU online, beliau menjalani KNU-annya secara virtual. yang kami muliakan Rais Am Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Ki Haji Miftahul Ahyar Katib Am Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Ki Haji Ahmad Said Asrori Wakil Rais Am Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Ki Haji Afifuddin Muhajir Yang saya hormati Saudara Sekretaris Jenderal PBNU Haji Saifullah Yusuf, Saudara Bendara Umum PBNU Haji Mardani Maming, seluruh jajaran mustasyar, Rois, Katib, Awan, Ketua Sekretariat Jenderal dan para bendahara yang saya banggakan, para pimpinan agama-agama dan ormas keagamaan yang hadir yang kami muliakan. Para pimpinan partai politik yang hadir, yang kami hormati, dan yang saya cintai, para pimpinan pengurus wilayah dan pengurus cabang, serta warga Nahdlatul Ulama yang mengikuti pengukuhan upacara pengukuhan PBNU hari ini, baik yang hadir di ruangan ini maupun yang mengikuti secara virtual. Alhamdulillah, ini adalah hari istimewa yang terjadi secara luar biasa, persis seperti digambarkan oleh salah seorang awan, pengurus besar Nahdlatul Ulama, yaitu Insinyur Haji Isran Nur, bahwa jarang sekali hadir bersama-sama presiden dan wakil presiden. Ini masih ditambah lagi satu wakil presiden yang ke-10 dan ke-12 di acara yang sama. Masih ditambah lagi kalau saya tidak salah hitung 9 menteri kabinet Indonesia maju beserta Kapolri. Para Kiai-kiai sepuh hadir bersama kita juga di sini. Saya kira saudara-saudara yang mengatur broadcast atau penayangan acara ini secara eh, online harus menulis besar-besar di judul acaranya bahwa ini adalah acara pengukuhan pengurus besar Nahdlatul Ulama dan kita bukannya mau muktamar lagi. Kegiatan atau upacara pengukuhan ini sengaja kami pilih untuk diselenggarakan di Kalimantan Timur karena belakangan dan semakin lama kami semakin menyadari bahwa Kalimantan Timur ini istimewa. Izinkan saya secara tulus memuji inisiatif dan gagasan untuk membangun Ibu Kota Negara yang baru di Kalimantan Timur ini, Karena ini adalah gagasan yang keluar dari kotak out of the box, dan semakin lama semakin terang akan menjadi inisiatif yang efektif untuk membangun masa depan yang lebih baik bagi bangsa dan negara ini. Tampaknya Kalimantan Timur ini selain menjadi sasaran dari gagasan out of the box gagasan keluar dari kotak dari khususnya Bapak Presiden dan para pemimpin negara kita Kalimantan Timur ini juga mengundang semakin banyak gagasan-gagasan out of the box lainnya Mohon izin lapor kepada Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden dan hadirin sekalian. Sebetulnya kami karena terdorong oleh besarnya rasa gembira dan bahagia kami mengundang banyak dari para pengurus wilayah dan pengurus cabang Nahdlatul Ulama untuk ikut hadir di dalam upacara pengukuhan. Dan karena saking gembira dan bahagianya juga, setiap pengurus wilayah dan pengurus cabang itu mengajak terlalu banyak rombongan untuk datang ke sini. Kalau dibiarkan, saya tidak tahu, entah seribu atau dua ribu yang akan mengikuti upacara ini, tapi karena pembatasan-pembatasan terkait dengan prosedur kesehatan, maka hanya 300 orang yang diizinkan untuk ikut bergabung di dalam ruangan ini, sementara selebihnya kita sediakan ruangan di ballroom-ballroom hotel untuk mengikuti secara hibrid upacara ini. Itu pun banyak di antara para Jamaah dari PWNU dan PCNU itu memilih lari dari hotel untuk berdiri di halaman gedung ini, supaya bisa melihat secara langsung dan menyambut para tamu-tamu agung yang hadir hari ini. Sebetulnya, perlu saya laporkan juga anggota paduan suara yang menyanyikan lagu Indonesia Raya tadi seharusnya ada 40 orang. Tapi karena laki-laki harus dibatasi, maka hanya 20 orang yang diizinkan masuk. Sementara yang 20 orang lagi terima untuk menyanyi dari samping ruangan ini. <tuh> ini adalah juga salah satu pemikiran di luar kota, karena tarikan kecenderungan berpikir di luar kota itu bahkan peribahasa pun bisa berubah. Tadi malam, ketika berdiskusi tentang kemungkinan-kemungkinan hambatan, ada kekhawatiran bahwa pagi ini akan turun hujan sehingga perlu dipikirkan penyediaan payung-payung untuk para tamu. Tetapi kemudian daripada repot menyediakan payung, kita ganti dengan istighosah sejak tadi pagi yang antara lain berdoa semoga tidak turun hujan. Jadi di sini peribahasa sedia payung sebelum hujan telah berubah sedia pawang sebelum hujan. Bapak Ibu, para hadirin sekalian yang saya hormati, pelantikan ini kita laksanakan bertepatan tanggal 31 Januari 2022 yang merupakan tanggal lahir atau tepat peringatan tanggal lahir Nahdlatul Ulama menurut kalender Masehi. Dan menurut hitungan kalender Masehi itu pada hari ini Nahdlatul Ulama berusia 96 tahun. Tetapi kita semua tahu bahwa Nahdlatul Ulama, warga jamaah Nahdlatul Ulama juga sangat akrab, bahkan mungkin lebih akrab dengan kalender Hijriah. Sedangkan tanggal lahir Nahdlatul Ulama menurut kalender Hijriah adalah 16 Rojab. Dan 16 Rojab tahun ini akan bertepatan dengan 17 Februari 2022. Oleh karena itu, kami memutuskan untuk menyelenggarakan upacara pengukuhan ini sebagai bagian dari rangkaian kegiatan-kegiatan peringatan hari lahir Nahdlatul Ulama mulai tanggal 31 Januari hari ini sampai dengan tanggal 17 Februari atau 16 Rajab yang akan datang. Kami merancang kegiatan di empat titik. Selain pengukuhan pada hari ini, kami juga merancang untuk menyelenggarakan kegiatan peringatan Harlah pada tanggal 5 Februari yang akan datang di Labuan Bajo Nusa Tenggara Timur. Kemudian pada tanggal 11 maaf tanggal 12 dan 13 Februari yang akan datang di Muaranim dan Palembang Sumatera Selatan dan puncaknya nanti tanggal 16 dan 17 di Surabaya dan Bangkalan Jawa Timur. Seluruh kegiatan rangkaian kegiatan Harlah ini kami bingkai dengan tema yang tel tadi telah disebutkan oleh pembawa acara yaitu tema menyongsong 100 tahun Nahdlatul Ulama merawat jagat membangun peradaban. Tema ini kami usung karena kami yakin, kami percaya bahwa para muassis, para pendiri Nahdlatul Ulama dulu mendirikan jam'iyah ini dengan keprihatinan, kepedulian dengan cita-cita yang terkait dengan peradaban. Untuk membangun peradaban itu, tidak bisa tidak kita harus merawat jagat. Itu sebabnya lambang Nahdlatul Ulama yang merupakan hasil istikharah dari Kiai Ridwan Abdullah mungkin pada waktu itu Kiai Ridwan Abdullah sendiri kalau ditanya apa maknanya gambar jagat ini beliau akan dengan sederhana menjawab bahwa itu itu hasil istikharah dan tidak membuat penjelasan apapun kini kami berupaya memaknai gambar jagat itu sebagai tanggung jawab untuk merawat jagat ini. Merawat dalam dua dimensinya. Yang pertama adalah dimensi bumi sebagai tempat kita hidup. Yang kedua adalah dimensi tatanan kehidupan di atas bumi yang kita tempati bersama-sama dengan seluruh umat manusia lainnya ini. Merawat berarti berupaya, berjuang untuk terus meningkatkan, mengembangkan kualitas dari apa yang kita miliki di bumi ini baik sebagai alam maupun sebagai tatanan hidup tanpa membuat kerusakan-kerusakan Apalagi melakukan penghancuran, penghancuran hanya dengan cara itu, upaya kita membangun peradaban. Insya Allah akan membawa hasil masa depan peradaban yang lebih baik dan lebih mulia, bukan hanya untuk Nahdlatul Ulama saja, bukan hanya untuk bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia saja, tapi... Untuk peradaban dunia bagi seluruh umat manusia, di dalam rangkaian kegiatan harlah ini juga, sebagaimana tadi sebelum upacara pengukuhan, kami meresmikan nota kesepahaman dengan Kementerian. Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Nota kesepahaman ini adalah kesepakatan untuk melakukan kerjasama antara Nahdlatul Ulama dengan kementerian-kementerian tersebut. Dan nanti insya Allah akan disusul dengan Nota-nota kesepahaman lainnya dengan baik, pihak-pihak pemerintah yang lain, atau kementerian-kementerian yang lain, maupun dengan pihak-pihak swasta. Tujuan kami adalah menggalang kerjasama untuk suatu agenda bersama secara nasional yang nantinya akan kita jabarkan untuk dilaksanakan di tingkat cabang-cabang. Sejauh ini dari nota kesepahaman yang telah kita buat bersama sejumlah pihak termasuk dari dua kementerian tadi, insya Allah potensial kita akan punya jabaran program yang bisa dilaksanakan sekurang-kurangnya di 200 PCNU seluruh Indonesia kami tidak akan menunggu terlalu lama apa yang telah kami tanda tangani dalam nota kesepahaman tadi akan langsung kami inisiasi minggu depan pada tanggal 5 Februari 2022 di Labuan Bajo Nusa Tenggara Timur untuk program pengembangan kampung nelayan yang merupakan kerjasama bersama dengan Kementerian KKP Insya Allah. Sedangkan kerjasama dengan Kementerian LHK akan kami inisiasi minggu berikutnya pada tanggal 11 Februari, maaf, tanggal 12 Februari 2022 di Muara Nem, Sumatera Selatan. Dan insya Allah akan disusul agenda-agenda lain sebagai kerjasama dengan sejumlah pihak karena kita memang memilih strategi ini sebagai upaya untuk memicu bergulirnya konsolidasi organisasi yang lebih komprehensif dan pemberdayaan seluruh jaringan elemen Nahdlatul Ulama baik pengurus cabang, pengurus wilayah, bahkan ke bawah sampai ke majelis wakil cabang dan ranting secara merata di seluruh Indonesia. Ini penting supaya Nahdlatul Ulama mampu menghadapi berbagai tantangan-tantangan berat di masa depan secara lebih utuh, lebih kompak, dan lebih seirama. Izinkan kami pada kesempatan ini mengucapkan terima kasih khususnya kepada Ibu Menteri LHK dan Bapak Menteri KKP yang telah bersedia menjalin kerjasama dengan kami. Dan mudah-mudahan ini terus berkembang kerjasama ini ke depan. Terima kasih kepada seluruh jajaran pemerintah atas bantuan dan dukungan kepada Nahdlatul Ulama dan tentu saja khususnya terima kasih kepada Bapak Presiden yang telah memberikan uluran tangan kepada Nahdlatul Ulama, antara lain sebagaimana yang beliau sampaikan pada kesempatan pembukaan muktamar di Lampung yang lalu. Mohon izin menyampaikan bahwa kami, pengurus besar Nahdlatul Ulama, masa khidmah 2002, 2022 2027 siap melaksanakan uluran tangan Bapak Presiden secara profesional dan bertanggung jawab. Mudah-mudahan ini semua akan menjadi ikhtiar yang manfaat dan barokah untuk kemandirian Nahdlatul Ulama untuk meningkatnya kinerja nahdlatul ulama dan meningkatnya sumbangan nahdlatul ulama bagi kemaslahatan bangsa dan negara yang kita semua cintai ini, Bapak-Ibu yang saya hormati, saya juga ingin menggunakan kesempatan ini untuk mengajak kepada Bapak-Ibu-Ibu. Bapak, yang baru saja dikukuhkan sebagai jajaran pengurus besar Nahdlatul Ulama masa khidmah 2022-2027. Mari kita bekerja. Mari kita bekerja dengan nyata. Apapun yang kita ungkapkan kata demi kata tidak boleh berhenti. Hanya sebagai kata-kata, setiap kata harus menjadi kerja, dan setiap kerja harus membuahkan hasil yang jelas ukurannya. Kepada hadirin sekalian, kami mohon doa restu. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa. Melimpai kami dengan naungan, perlindungan, kekuatan, dan pertolongan, serta kemudahan di dalam melaksanakan tugas-tugas berat yang kami hadapi ke depan. Sekali lagi, terima kasih dan selamat bekerja kepada seluruh jajaran pengurus besar Nahdlatul Ulama wallahul muwaffiq ila aqabit tariq wassalamu warahmatullahi wabarakatuh